Ya, kalau kami sebagai masyarakat Bali apa namanya nyambut baik dengan adanya program pemerintah ya, dengan adanya vaksin untuk menanggulangi atau mencegah daripada COVID-19 ini. Ya. Berteduh nih, tadi hujan. Nah, ini lokasinya di Jalan Bypass Profesor Ide Bagus Mandre di Banjarangkan, Desa Ketewel, Kabupaten Gianyar. Ini kita lagi di Bali nih. Nah, ini kebetulan di sini di warung ini kebetulan kita ketemu dengan pemilik warungnya nih. Nah, dengan Bapak siapa ini? Pak Made Purna. Pak Made Purna. Nah, ini kebetulan warung di sini sekaligus juga ada jual batu dan pasir, Pak ya? Ya, sirtu. Nah, ini kan udah lama Pak di sini jualan Pak warungnya, Pak? Udah 2 tahun. Oh, udah 2 tahun. Ya. Nah, batu pasirnya sama? Sama, pada. Oh, jadi barengan Pak ya, jual batu pasir sekaligus buka warung, Pak? Ya, buka warung. Oh, tinggal di sini juga langsung, Pak ya? Tinggal di sini, kadang-kadang pulang ke Karangasem. Oh, jadi asli dari Karangasem, Pak? Asli Karangasem, Selat Dude. Selat Dude? Sepudi. Ya. Oh, Desa Sepudi? Ya. Nah, ini berarti batu dan pasirnya dari kampung, Pak ya? Batu dan pasirnya dari kampung. Nah, berarti kan udah 2 tahun di sini, sejak sebelum ada pandemi COVID-19, udah jualan, Pak? Ya, Pak. Tepatnya bulan Juli, ya. 9 Juli tahun 2019. Oh, bulan Juli tahun 2019. Ya. Nah, itu kan berarti sempat 6 bulan jualan sebelum COVID, Pak ya? Ya, 6 nah, bulan sebelum COVID. Nah, setelah COVID ada pengaruhnya, Pak, dengan jualan Bapak? Oh, sangat terpengaruh sekali. Oh, ya. Ya, ya, hampir turun 70%. Jadi turunnya 70% penjualan ya, Bapak? Ya, omsetnya turun 70%. Berarti sisanya tinggal 30%, Pak ya? Tinggal 30%. Waduh, nah ini untuk diketahui nih, kehidupan di Bali nih sejak COVID-19 nih turun drastis banget nih. Turun drastis perekonomian, karena kan Bali itu kan apa namanya penopang ekonomi adalah pariwisata. Iya. Jadi karena pariwisata belum dibuka, ya yeah, secara otomatis Bali dengan mengenalkan income pendapatan dari pariwisata, secara otomatis ekonomi terpengaruh. Pengaruh ya. Secara luas. Iya. Yeah. Jadi luas, bukan hanya pariwisata, tapi sektor ekonomi lainnya juga yeah, jadi terpengaruh, Pak ya. Terpengaruh, termasuk usaha-usaha mikro kecil. Iya, yeah, iya. Yeah. Terpengaruh. Nah, biasanya Pak yang beli batu pasir di sini orang dari mana, Pak? Ini ada yang dari Denpasar, ada yeah, juga yang dari Gianyar. Oh. Kebetulan saya punya langganan. Nah, yeah, kebetulan juga langganan saya juga sepi order. Oh. Ya, terpengaruh juga, Pak ya? Terpengaruh karena minimnya pembangunan infrastruktur di Bali. Iya. Yeah. Jadi orang-orang yang tadinya mungkin kerja di pariwisata atau pegawai yang kerja di perusahaan-perusahaan, banyak yang nganggur, Pak ya, sekarang, Pak ya? Iya, banyak yang nganggur sekarang. Otomatis juga mereka mungkin mau renovasi rumah, apa itu udah nggak ada, Pak ya? Nggak ada dana, cukup untuk kebutuhan hidup saja dulu. Iya, iya, iya. Ya, infrastruktur ya makin dihentikan dulu. Iya, iya, iya. Jadi rehat sejenak dulu. Semasa yeah, nanti sudah sehat kembali. Yeah. Ya, dunia peserta isinya. Iya, iya. Nah, alam. Bapak sama keluarga di sini berarti, Pak? Sama keluarga di sini, sama ibu saya, sama anak. Ya. Anak ada berapa, Pak? Anak ada 2, ada 3 sekarang. Sekolah di sini? Di kampung 1, sekarang training 1 di Kramas. Jadi saya aja 1. Iya, iya. Berarti yang training masih tetap training, Pak ya? Tetap masih training. Dia sekolahnya di jurusan pariwisata juga di Taparindo Klungkung. Oh, iya, iya. Sekarang iya, training dia. Oh. Ya, bersyukur, Pak. Masih bisa ikut training, Pak ya? Iya, masih ya, bisa. Nah, ini kan kedepannya, Pak, harapan Bapak apa nih, Pak? Ada nggak keinginan atau harapan khususnya berkaitan dengan COVID-19 ini, Pak? Nah, harapan saya secara pribadi, mungkin pun harapan secara umum. Iya. Nah, mudah-mudahan dengan izin Tuhan, artinya virus ini akan segera bisa berlalu. Iya. Dan bisa kembali seperti sedia kala. Iya. Nah, sehingga perekonomian di segala sektor, termasuk Bali,
bangkit kembali dengan adanya pariwisata nanti dibuka oleh Bapak Bupati, oleh Gubernur, bahkan oleh Bapak Presiden, sehingga roda pemerintahan, roda ekonomi di Bali itu akan kembali bangkit, walaupun pelan-pelan. Kemarin itu kan Pak Jokowi sudah datang ke Bali, Pak. Dia menginisiasi untuk vaksin massal kemarin itu di Ubud, Pak, ya. Bapak dengar, Pak? Dengar, ada di YouTube. Nah, itu Bapak ada ini nggak, kesan dan pesan dari kegiatan Pak Jokowi ini? Ya, kalau kami sebagai masyarakat Bali menyambut baik dengan adanya program pemerintah dengan adanya vaksin untuk menanggulangi atau mencegah daripada COVID-19 ini. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan atau program pemerintah, semoga artinya virus ini bisa teratasi dan kemudian masyarakat Indonesia, Bali pada khususnya, bisa sembuh. Bisa tidak tertular ke Bali. Mudah-mudahan, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Udah sempat ngobrol ini sore ini hujannya udah selesai nih, saya mau jalan lagi, Pak. Ya, terima kasih kembali, Pak. Nah, saya mau titip pesan satu, Pak. Kita sama-sama doain biar negara kita ini selalu aman, selalu damai, biar rakyatnya dimudahkan mencari rezeki, Pak. Betul. Setuju, Pak, ya? Setuju. Iya, makasih, Pak. Pamit, Pak.